Assalamualaikum guys, apa kabar? Halo, kita mau kali ini mau trip ke Dieng nih, bareng-bareng. Ya, yeah. Alhamdulillah. Masih ingat kan? Rinca, itu Ega. Ini Ega, adanya Rinca. Nah guys, nih biang kerok nih. Eh, hey, jangan kabur, sini. Ya, ketemu lagi. Dia lagi. Saya lagi. Kita mau kemana, Pos? Kita mau ke Dieng. Suhunya? Minus 5 derajat Celcius. Semoga kita dikasih kesehatan sama Allah. Amin. Sip, sampai ketemu lagi. Oke. Nih. Halo, ini Cika. Nanti IG-nya di bawah ya. Pada follow ya. Ini Dona nih. Pasti inget kan? Oh. Iya, yeah. Ini yang lain belum ada datang nih. Oke deh guys. Nah, ini Pak Eko, halo Pak Eko. Wah bagus itu gambarnya. Filmnya, apa sebenarnya? Bagus lah. Nah, ini Mbak Steci, halo. Nah, ini Mas Lambang. Halo Mas Lambang. Oke. Nah, ketinggalan nih, si Maya. Halo guys. Tungguin. Hai, maaf ya. Dadah. Gue pegang tisu, habis banget. Nah, ini dia nih. Yeah. Oh, sorry ya. Ini dia nih. Oke, lengkap ya. Oke guys, kita mau berdoa dulu, siap-siap buat berangkat. Halo. Gimana suaranya Pak Eko? Aduh, gue berdoa. Mas, itu orang Jawa ya Mas ya? Berarti tahu dong lagu ini. Dona ngumpet, Dona, mana Dona? Udah pada ngontak keluarga belum? Udah pada? Oke, sip. Mas Bayu sama Winda ngapain tuh? Oke. Dadah. Halo guys, lagi istirahat. Oh, jam 1 malam pada begadang. Oh. Kuat nih, gak kedinginan nih. Belum. Tuh bulannya loh, lihat. Oh, ini bulan di atas ya. Iya. Tuh. Oh, bulannya. Oke guys. Halo guys. Kita di itu tuh gardu pandang. Udah nyampe. Oke. Mas-mas sembarannya, Mas. Sembarannya. Ini di mana, Mas ya? Ini kita udah sampai di Wonosobo, tepatnya di gardu pandang ya. Oh, gitu. Kita juga tahu banyak. Oke, Mas, makasih ya. Sip. Sini. Maklum, belum sarapan, belum mandi. Guys, di belakang kita tuh, nanti kita cari caption namanya apa tuh di belakang, sebelum belakang. Okay. Wow, bingit. Wah. Rekomend guys. Ingat kalau kesini tanggal 13, 14, 15 langitnya biru banget. Asli. Ya? Yeah? Ya. Yeah. Oh. Tapi saya udah pernah ngerasain, Pak. Oh ya? Saya udah pernah ngerasain kabut turun, ini gak kelihatan. Gardu ini gak kelihatan. Nah, sekarang beda banget kan sama waktu Mas Bayu kesini kan? Oh. Kalau insya Allah di bulan Juli Agustus tanggalnya 13, 14, 15 Hijriah. Cakep banget. Oh iya, satu lagi. September ceria. Iya, amin.
Nih guys, kita agak-agak ke ujung ya. Matahari dari sebelah sana. Nih dia nih orangnya nih, gak mau dipoto nih. Nih mau nih. Maunya moto doang, maunya moto doang, dipoto gak mau. Ngatin apaan sih? Sama-sama. Yaelah dona, yaelah dona. Nanti saya kirim ke kantor. Is, Pak Eko. Eh, kok video? Halo, morning guys. Nih kita udah sampai di homestay. Lagi pada makan. Iya, iya. Bisa diselingin tuh ada kamar mandi ya. Sini. Nah, pada sarapan nih. Nah, wih, luar biasa. Hai, dia lagi. Ah, dasar. Nah, makan. Coba lihat, Evelyn tuh nambah tuh, nambah. Oh, diembae. Oke, Mas Lambang nggak makan? Sudah Pak. Bener. Sudah. Kopi? Nanti Pak. Oke. Sip. Oke guys, kita makan dulu. Nah, ini homestay-nya namanya. Homestay Nerventus 2. Oke. Kita lihat ya homestay-nya seperti apa. Nah. Nih, homestay-nya seperti ini, guys. Oke. Ada balkon. Nah. Itu ada kamar, kamar mandi di dalam. Kamar mandi ada 3. Nih, homestay Nerventus. Oke, kita coba ya. Cek. Homestay-nya ada panasnya. Jadi, ada kamar-kamar terpisah nih. Tuh. Ini bisa berkeluarga. Eh, lagi itu ya. Sebentar ya. Indah. Sebentar ya. Nah ini kayak gini nih kamarnya. Nah itu ada panasnya. Ini WC, toilet, kamar mandi. Ini kamarnya bisa bertiga. Maaf ya. Terus nah ini balkon. Ini balkonnya. Tuh satu kosong kok di tempatnya itu. Kamar bawah. Ini balkon. Ini kamar lagi. Bisa bertiga. Tapi bertiga gak rekomen sih, bagusnya berdua aja. Ini juga bertiga gak rekomen, bagusnya berdua. Ini juga, nah ini kamar mandi di dalam. Nah, kamar dalam, nah lagi ada yang mandi. Nih, ada apa? Nih, ada balkonnya tuh. Ya sayang, ada banyak rokok ya. Dari sini, iya. Ada view-nya nih. Nah ini view dari homestay-nya. Tuh. Oke guys, homestay-nya rekomen, tapi jangan bertiga-bertiga, sebaiknya berdua. Nah, itu aja guys. Nah, ini Rince, kedinginan terus. Cek, testimoni aja. Gimana? Dinginnya, saya udah pakai lagi. Udah selimutan, selimutnya tuh dingin banget. Sampai lantainya juga dingin. Padahal udah mandi pakai air dingin kan? Tadi aku mandi pakai air dingin. Sumpah, airnya tuh kayak air es. Cuman, 5 kali siang, udah gak tahan. Mas Lambang, testimoninya gimana, Sambang? Aduh, dingin banget. Gimana, ha? Gimana, Sambang? Dingin banget. Mandinya sampai keluar. Tapi, seneng lah ya kesini ya? Seneng lah. Oke, sekarang kita tanya lagi nih. Gimana testimoninya? Cika? Testimoninya gimana? Airnya kayak air es. Terus? Banget. Parah. Tadi mandinya pakai air dingin? Teriak-teriak. Tadi teriak-teriak pakai kucing. Tadi pakai air dingin? Pakai dingin. Oke. Nah, Mbak Teci? Belum. Kali ini sudah belum. Tapi, alhamdulillah ya. Oke, tempatnya ya. Masih ini terus besi. Besi kok. Oke, kita lanjut lagi bawah. Thank you guys. Ada lagi ganti. Oke, sip. Wah, pada mandi nih, siap-siap. Di sini kita mau ke candi, terus mau ke Batu Pandang. Nah, oh ini yang di bawah nih, awal lagi mandi. Ini bawah, tuh. Nah, ada namanya Bu. Bu, siapa namanya Bu? Lagi Bu Nur ya, yang punya homestay ya? Homestay Nerventus. Ini ada dua homestaynya, Bu. Halo, ini guide kita. Ya, siapa namanya? Fauzi. Nah, Fauzi Bowo tapi. Nah, ini guide kita, guys. Ya.
Nanti kita sekarang lagi di Kawas Kidang. Lagi di Kawas Kidang. Nah, nanti rencananya kesini kita akan datang lagi nih sama teman-teman semua. Ya, siap siap tuh. Oke. Thank you Mas Oji. Oke guys, nih kita udah di Kawas Kidang. Dari pintu masuk udah terasa baunya. Jadi prepare bawa buff atau masker. Oke. Ini kita coba mau tanya salah satu pengunjung yang ada di sini. Kita mau tanya dia. Sorry, siang Mas. Siang Pak. Oh iya. Halo. Halo, mau nanya Mas. Iya, mau nanya apa? Di Kawas Kidang ini baunya bau apa ya? Kawas Kidang ini baunya bau belerang. Jadi bau belerang ya. Kalau kita jalan ke sana, nanti ada uap-uap belerang, jadi kita harus pakai masker, wajib pakai masker. Jalan mana? Mana? Oh, sana. Oh, situ tuh. Ya. Kita ntar ke situ ya. Oke. Sekarang kita foto bareng dulu di sini ya. Iya. Turun atau di sini aja? Di bawah tangga aja sini. Di bawah tangga sini. Sini aja ke melingkar ya. Oke, sip. Hey guys. Hai guys. Hai guys. Kawas Kidang ya. Hey guys. Mau ke Kidang ya? Eh, salah. Sana ke sana. Maya. Donce, donce, donce. Iya. Pintu masuk. Aku tanya Mas Mas Fauji ya, mau nanya Mbak Rinci, mau nanya katanya ya. Nah, jadi besok ada kawasan kita yang kita yang belum jualan kemudian di daerah sini atau candi daerah Kura ya? Oh, di daerah Kura cuma mau di daerah sini ini kan dahulu kala ya lain dahulu kala. Ini dulu kawasnya di sini. Nah. Tuh. Kawasnya di sini itu masih mengeluarkan. Tapi sekarang pindah ke sana, teman-teman. Tuh. Ai gayanya enggak tuh. Kawasnya ke sana tuh. Ini ada Pak Eko sini sedang meneliti. Kita mau lihat ke sana. Ada Pak Eko di sini. Eko. Sedang bercengkrama dengan rekan-rekan dari PS. Nah, dan ya. FA. Pak Eko. Belum, Pak. Belum, Pak. Kita kesana ya, guys. Tak elah, cantik bener sih. Ini enggak enak sih. Elah, imutnya. Oke, guys. Kita kesana. Wah, ini dia. Batu belerang ini. Nih. Hey guys, semua rame-rame kesini, ayo. Tuh. Cepetan, buruan, lagi bagus musim kemarau, lagi bagus-bagusnya nih. Si Kidang dari kata si Kijang. Lompat. Jadi kawahnya lompat. Rebus kawah. Sangin panasnya dia rebus keluar. Angin panasnya, kawahnya, berubus panasnya, kawah.
Kita tadi dari bawah sana, guys. Jalan ke sini lumayan. Jalan ke sini mas-masan. Ini sekarang nanjak terus nih. Tuh. Nah, lihat noh. Mas Teji sama Mas Lambang tuh. Baru 5 langkah aja udah ngos-ngosan saya. Untung pakai dada. Dada. Batu Pandang Ratapan Angin. Dia lagi nih. Ketemu lagi. Beredar lu. Makan apaan tuh? Enak jamur, abis. Berapaan tuh satu bungkus tuh? Abis. Berapa harganya? 10.000. Jamur apa namanya? Jamur crispy. Jamur merang. Mantap. Welcome to the Batu Pandang Hill. Stone Look. Win Show Batu Pandang Ratapan Angin. Wow guys, belakangnya loh Danau Pengilan loh. Tuh